Welcome to Be Back lagi. Kembali bersama saya tentunya Bung ini ya. Oke, berarti kita juga sudah memasuki untuk apa? Konten nih, Bro. By one ya, model Pepen ya dari Lensi versus dari Sang Hot Six ya. Dan sementara ini kemungkinan besar apakah dari tim berapa yang akan dipulangkan atau tereliminasi terlebih dahulu nih, Bro. Ya, kita lihat-lihat dulu ya. Oke. Kita langsung saja bentar lagi langsung one by one dan one half deck dog sendiri bisa untuk first blood. Akhirnya cukup lumayan tepat setelah dia berhasil dengan pepengnya, cok. Nungging pala antum, aduh palanya kok aku ngeliatnya kayak kayak megang pala boba ya. Keunggulan sementara dengan satu terpedesan dari sang Lensi, dari sang penantang ya, Bro ya. Dan sedangkan dari sang Hot Six sendiri kemungkinan besar harus mengejar ketertinggalannya. Lebih cepat lebih baik ya. Lebih cepat lebih baik ya. Dan sementara ini dari sang Hot Six Nox sendiri juga masih stay cool ya. Aman, tenang ya. Dari Hendrik, dia sendiri juga sudah menekan dengan shotgun OPM, dengan shotgun ininya ya, kayunya ya. Dan juga lagi dari Lensi, dia sendiri juga sudah mulai menekan. Dari sang Hendrik, di sini juga sudah berusaha untuk menahan serangan tembakan yang sudah dilakukan. Harus berhati-hati dengan modal pending. Apakah dia akan berhasil untuk mendapatkan kemenangannya atau sebaliknya? Dan dari Lensi memilih untuk menahan sejenak sementara di Wongi Koframs tak berhasil tarik mundur sejenak. Kita lihat lagi, dan sedangkan dari Hati sendiri berusaha mencari celah dari Lensi. Dia terkucuas dengan aim yang kurang begitu bagus, Bro. Agak sedikit miss aim ya. Satu on shot yang berhasil untuk mengurangi 50 XP ya, dan dia pun berusaha untuk menambah XP-nya. Tarik mundur sejenak, ditekan lagi, berhasil ditumbangkan, gak berhasil, masih bisa bertahan di kerut. Enjoy, kuat lagi, tekan lagi, satu player, satu option yang berhasil untuk menekan dari sang Lensi itu sendiri. Tarik mundur lagi, berhasil, gak berhasil. Dan satu pepengnya yang gak berhasil untuk menekan lagi setelah di langsung di conference. Tembakan juga sudah dilakukan, tidak berhasil lagi, tekan lagi, meledak pala antum. Dua tekanan nih, katanya modal pepeng tapi kok kayaknya dua tekanan yang berhasil untuk keluar dari aimnya, cuy. Aku lagi di atas, satu match. Oke, dari Lensi di sini keunggulan 2-0 ya. Dan sedangkan dari sang Hatik sendiri pun ada ketertinggalannya dengan shotgun ininya ya, dengan shotgun apa, dengan shotgun kayunya, Bro. Oke, dan kita balik lagi dari Lensi. Di sini pun juga sudah mulai merapatkan barisan, mau berapa kayak ini. Oke, tenang, sabar. Berusaha untuk dikonfirm lagi. Oh, dia tadi pun berusaha ditekan, gak berhasil dengan poke up glow oleh cukup tepat lagi. Berusaha di first blood, yang berhasil menumbangkan kepala pun jadi korban ya. Dari hati kalau enggak mau turnamen voli tapi jadi enggak. Oh, emang jago. Nggak, aku kok ngeragu ya. Pantes ininya. Oke, dan kita lihat lagi dari Sahab Zekman. Sebenarnya kita mulai menekan, kita buka lagi dari Sang Lensi. Dia tadi berusaha untuk menekan dengan keunggulan 2-1. Dia akan berhasil untuk menjauhkan atau sebaliknya akan dikejar. Oke, kita lihat lagi dari Hanzik. Tenang Hanzik,
Sabar, tekanan juga sudah dilakukan sementara dari Jutro tadi kaprom. Sabar bro. Masih bisa bertahan. Abok, kagak bisa. Tenang, MJ kuasai, aman, kontrol. Ledakan juga sudah dilakukan, tidak berhasil. Tupan yang tidak berhasil untuk ditekan saja. Proko berawal lagi sebenarnya dari sini berusaha untuk first blood. Berhasil, Chrono pun diaktifkan ya bro ya. Kukirain ini guys. Oh ini kayaknya oh alok ya. Oke kita mulai dengan 3-1 sementara di sini ya. Oke, sistem sasat-sasat buat terater-terater dah bro ya. Dari Hadzik Nox sendiri masih terlalu kuat ya dari segi defense-nya bro. Dan kita langsung saja terbang dari sang Lenzi. Dan balik lagi dari sang Hadzik Nox dari berusaha untuk masuk ya. Jam shotan juga sudah dilakukan sementara bro. Masih tenang. Keunggulannya sebenarnya dengan 3-1 dan mau nggak mau dia harus mengejar ketertinggalannya. Jangan. Oh, jam sultan di sini sudah mulai melakukan dan pokok blow cukup tepat lagi sebenarnya di sini. Harusnya tarik mundur sejenak. Miss aim lagi bro. Masih bisa bertahan. Lupa juga sudah lakukan, tidak berhasil. Masih tenang, sabar. Enjoy kuasai, aman kontrol. Pok up berawal lagi sementara. Satu ledakan juga sudah dilakukan, masih bisa bertahan sementara di sini harus berhati-hati. Satu onshot yang gak berhasil, tarik lagi sementara bro. Tenang, tepukan juga gak berhasil lagi, masih bisa. Lenyap, bisa lagi. First blood. Satu yang berhasil untuk mendiarut ke kepala ya. Dan berhasil dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, kita balik lagi dari sang Hadzik Nox. Jadi masih dengan 4 player dengan santai. Wait. Letupan dilakukan, masih bisakah? First blood. I'm yang begitu lumayan menjanjikan. Kita balik sebentar dari Lenzi triple.
dari sang Hadzik dari level 9. Desainnya banyak sudah mulai masuk. Letupan juga sudah dilakukan secara dari sini, harus hati-hati dengan poke up roll cukup tepat. Kita lihat juga dari Hadzik. Nah, di sini pun juga sudah mulai crafting ya. Bulan pertama sedikit tricky juga buat buat Hadzik ya, karena komposisinya first blood. Dia berhasil ya. Berhasil untuk mengejar ketertinggalannya secara bersama. Mode pepeng itu agak sedikit kurang worth it banget ya cuy. Karena dari segi temponya, dari segi permainannya, dari segi timingnya yang dia harus manfaatin semaksimal mungkin. Kalau seandainya dari lawannya dia membuat kesalahan, memberikan koin atau berusaha atau harus ya menekan di momen yang tepat ya. Jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan kecil yang bakal jadi sign diri kamu. Kita lagi dari Bang Hadzik sudah mulai untuk menekan. Kita lagi dari Bang Hadzik di sini sudah mulai untuk masuk. Kita lagi dari Bang Hadzik berhasil terkena critical damage cukup sakit. Low XP alat sudah diaktifkan, berusaha menekan, tidak berhasil. Masih bisa lagi alat pun juga berhasil untuk menambah hampir 30% XP-nya ya. Dan di sini berusaha untuk gulung-gulung sejenak ya, dan tidak mau. Kita balik lagi dari lane Z, dari lane level 9 sendiri masih terlalu banyak. Wait, lane Z masih bisa berusaha. Time lagi, pokoknya bro cukup tepat lagi. Blood. Letupan yang cukup lumayan mantap ya. Lensi pun sampai dan kita mulai dari lain dari Hadzik. Nobs sendiri masih dengan enjoynya. Balik lagi. Oh, poka bro cukup tepat lagi secara bro. Kita sudah mulai untuk rasi dari 5-3 dan di sini pun dari yang sang lane Z sendiri butuh 1-2 poin saja ya untuk mendapatkan kemenangannya, atau sebaliknya akan dikejar begitu saja dengan 5-3. Di sini pun agak sedikit lumayan menguntungkan juga dari sang lane Z ya ketika dia sudah berusaha lagi bro. Bokap roll cukup tepat yang terus dilakukan. Kita mulai lagi dari Lensi. Kita lihat lagi dari Hadzik. Kita sudah berusaha untuk bertahan sejenak bro, dan di sini sudah menutup posisi yang agak sedikit diuntungkan juga dari sang Lensi. Kita lihat dari sang Hadzik. Dia sendiri pun berusaha untuk set up. Kita melihat lagi dari Lensi triple 9. Dia sendiri pun juga malah berhasil untuk menguasai area ya. Timingnya ini ya. Cukup lumayan enjoy. Berusaha tekan lagi bro, hati-hati bro. Poke up roll lagi masukkan dia ketubangkan. Dah berhasil kah? Satu tappingan yang cukup lumayan berhasil terkena. First blood. Satu off shotnya berhasil untuk menumbangkan bro. Dari sang Hadzik pun harus tertunduk lesu ya.
lagi di sini dari sang Lance. Berusaha untuk menekan lagi sementara di sini berusaha untuk mundur lagi dan lagi berhasil gak dia akan ditumbangkan atau enggak. Pop up bro lagi cepat lagi sama berusaha untuk nge-fetch berhasil enggak berhasil masih sanggup lagi bisa dipepeng lagi dan satu keunggulan di sini pun akan menyudahin permainan ya bro ya dari sang Lance. Pop up bro lagi sementara di sini berusaha untuk defense kita dan lagi dari lawannya ya. Dari sana Lance juga tertinggal 6-3 dengan 3 pemain jauh sekali. Kalau dia berusaha mengejar, dia jangan lagi membuat kesalahan-kesalahan yang tidak harus dilakukan ya. Dan si Lance sendiri pun belum membuat kesalahan sedikit pun dari agak sedikit. Nah, dari segi defense, dari segi counter-nya, atau dari segi counter-nya itu lumayan tajam dari sang hat itu sendiri. Kita lihat lagi sebentar sini di area sana ada satu headshot yang berhasil untuk dapat dia berusaha untuk cover up digoceng lagi circle menyusut ternyata dia memilih tereliminasi ternyata membuat fatal yang harus dilakukan gua. Oke, kita lihat lagi dari Hatzik. DLC-nya pun juga sudah sedikit demi sedikit untuk mengejar ketertinggalannya. Dan kita lihat juga ya positioning-nya di sini pun juga. Dan dia berusaha untuk crafting. Buka bro lagi sementara balik yang berusaha dan satu kali sendiri berhasil agak sedikit low. Bro lagi teman lagi berusaha untuk di confirm diledakkan lagi tidak berhasil masih bisa bertahan di sini banget tidak berhasil sebentar lagi ke buka bro juga teman lagi dan kita lihat lagi dari sang lain J yang saya nebon juga berusaha untuk menahan berhasilkah dia akan ditumbangkan tarik mundur taunting si ke kondangan makan rendangan hai pecundang I'm back lagi bro berusaha untuk lagi oh satu on shotnya berhasil untuk dengan pepengnya masih bisa badanku dihantam tanpa ragu bro dia pun oh nggak napa ini oke tapi lagi berusaha memilih sementara badan sini ini satu lagi teman-teman langsung di confirm saja ya kenapa bisa buat kesalahan juga kenapa gak dimanfaatkan sih kesalahan fatal dari sang lagi itu sendiri bro. Nggak tahu kenapa dia nggak safety banget ya tadi ya. Tapi banyak yang sudah lakukan nggak berhasil. Oh, oke, siap. Dari Hatzik masih terlalu santai ya. Hati-hati. Dari sang Hatzik sudah berusaha menahan ke area pertahanan dari sang Lindsay ya. First blood. Satu on shot yang berhasil menyudahi permainan, ya. Mantap kali.